karena ini sering banget aku buat dalam videoku. Wear, put on, dan use. Apa sih perbedaannya? Kan semuanya sama-sama memakai. Nah, kalau misalnya use, kamu gunakan untuk menggambarkan aktivitas pada umumnya, situasi pada umumnya. Bisa kamu gunakan untuk hal-hal di luar badanmu, bisa kamu gunakan juga di badanmu, lebih general. You can use my phone. I want to use the bathroom. Can I use your laptop? Kalau wear, semua yang bisa lengket di badanmu kamu gunakan wear. Things that attach to your body atau you put on your body. I like to wear this hat. I always wear this hat every day. I always wear these shoes to my work. Tapi kalau dia put on, kamu gak bisa bilang I always put on these shoes to work. Kamu gak bisa. Kamu hanya bisa bilang put on kalau menyatakan tindakan. Pakaikan, kenakan, ya kan? Put your clothes on. Put on your uniform. Can you please hurry up, put your shoes on? Jadi put on itu dia phrasal verb, sama itu dengan have on, put on. Jadi dua kata digabungkan menjadi satu arti. Jadi terdiri dari kata kerja dan preposisi. Put kata kerja, on itu preposisi, digabungkan put on, ya kan, jadi satu arti.